Halo teman-teman. Hari ini saya mau memasak telur di oven ya. Saya di sini punya daun bawang yang saya sudah dipotong-potong. Dan di sini saya punya paprika sedikit hijau, sedikit merah dan kuning ya. Saya punya dari freezer, saya baru keluarin dari freezer. Di sini saya gunakan cabai 10 biji dan bawang putih secukupnya. Dan ini merica. Lada hitam dan garam. Kita kasih telur ya, 4. Nah, ini 4 telur yang saya sudah disiapkan. Sekarang kita aduk ya dengan rata. Nah, ini saya sudah diaduk dengan rata. Ini saya sudah disiapkan loyang. Saya kasih minyak zaitun. Ya. Nah, ini saya sudah dikasih minyak zaitun dan saya akan ditumpahkan. Setelah itu kita dimasuk di oven ya. Nah, ini udah masuk di oven ya telurnya. Sebentar lagi dia akan matang. Nah, ini dia hasilnya yang tadi saya udah dikeluarin dari oven. Telur dimasak di oven ini enak banget ya. Saya mau dipotong-potong. Nah, ininya. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video saya dan jangan lupa yang suka menonton video ini dikasih like dan subscribe ya. Terima kasih. Saya di sini masak kusa dengan tuna di pinggir ini makan dengan telur. Ini enak banget ya. Dengan tuna di sini saya bikin nasi putih. Selamat makan dan selamat mencoba ya. Terima kasih. Nah, ini saya kasih tahu. Nah, ini gak lengket malah ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tarik. Ini enak banget loh, saya nggak bohong. Ini terus kandel, terus enak mas, dimasaknya tuh pas, nggak kayak di oven, gesong di luar, dalamnya belum mateng. Jadi ini di oven, jadi matangnya tuh santai aja gitu. Nah, tebel kan ya.